Oke, saya lanjutkan. Sekarang pengertian anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. BBB dan BTKL merupakan biaya produk langsung atau biaya primer. Sedangkan BOP dan BTKTL adalah biaya konversi. Teman-teman masih ingat di awal-awal kita belajar ada biaya primer, ada biaya langsung dan biaya konversi. Kan ada gambarnya itu. Nah, ini kita bahas lebih dalam mengenai biaya-biaya itu. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengelola produk. Jadi, halo, sudah dengar? Halo? Sebentar, sebentar. Halo? Sebentar ya teman-teman ya. Saya kok nggak bisa. Aduh. Oke. Mana ini PPT saya kelihatan teman-teman.
Sebentar, sebentar. Oke, sudah. Alhamdulillah. Sudah kan? Sudah kan? Nih, sudah. Pindah-pindah, sudah bisa pindah-pindah kan? Oke. Oke. Saya lanjutkan. Ini mengenai BBB, bahan baku dan BTKL. Tenaga kerja, kalau tenaga kerja langsung itu tenaga kerja yang bekerja langsung mengelola produk. Jadi misalnya direktur keuangan itu kan tidak mengelola produk. Jadi mereka bukan tenaga kerja langsung. Atau direktur manajer marketing. Nah, itu kan mereka tidak memproduksi. Mereka kan hanya melakukan marketing. Nah, itu mereka tidak termasuk tenaga kerja langsung. Faktor yang mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, produk dianggarkan. Semakin besar produk yang dianggarkan, maka anggarannya semakin besar. Standar jam juga semakin tinggi standar jam, semakin besar anggarannya. Upah tenaga kerja juga akan mempengaruhi. Manfaatnya apa kita membuat anggaran ini? Untuk menentukan harga pokok produk dan besarnya biaya pabrik. Selain itu, dapat dianggarkan kas yang disediakan untuk membayar tenaga kerja langsung pada periode tertentu sehingga produksi menjadi lancar, bukan lancar, mohon maaf. Sekarang penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, standar tenaga kerja langsung. Menghitung rata-rata jam kerja, mencoba menjalankan operasi produksi dalam keadaan normal yang diharapkan, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu, mengadakan taksiran yang wajar, memperhitungkan kelonggaran waktu. Standar upah dan tarif tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar yang pertama, perjanjian. Janjian sama karyawan kalau gajimu nanti segini. Atau data upah masa lalu. Karyawan sebelumnya sebesar ini upahnya, berarti karyawan yang sekarang juga sama misalnya, atau ditambah sedikit gitu. Yang C, perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Itu. Ini anggaran jam tenaga kerja yang terpakai. Misalnya untuk triwulan 1 pengennya memproduksi sebesar ini. Nah, jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu botol kecap adalah 0,1 jam. Dengan rumus ini, JTKLT sama dengan P kali SJTKL, maka akan didapat seperti ini. Oh, belum. Ini masih jamnya. Iya, betul-betul. Jam tenaga kerja langsung terpakai adalah 2,2, ini dari 22 botol kali 0,1 jam, 23 botol kali 0,1 jam, jadi semuanya dikalikan jamnya. Jam yang diperlukan atau waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu buah botol kecap. Okay,